ingat nggak waktu Desember kemarin? Wah, seneng banget kalau pergi ke mall, di mana-mana diskon, untung punya kartu kredit, tinggal gesek-gesek-gesek, bayar-bayar-bayar, bener nggak? Dan bulan Januari kemarin ada sale lagi, Imlek kan? Diskonnya sampai 70%, sayang kalau nggak dimanfaatin. Dan untung punya kartu kredit. Dan Februari ada Valentine, diskon lagi. Wah, asik banget, saya merasa untung besar. Tapi sekarang bingung bayar tagihan kartu kredit tuh gimana? Bisa sih bayar minimum 10%, tapi bener nggak ya caranya kayak gitu? Saya mengundang Anda untuk mencari tahu bersama saya dalam Mata Uang. Hai Mas Gus, apa kabar? Baik, Olga. Ngomongin soal kartu kredit nih ya, banyak banget orang bermasalah dengan kartu kredit. Sampai ada yang takut pegang kartu kredit. Ya, bahkan ada yang udah semua pegang kartu kredit lagi. Karena sebetulnya ada manfaatnya dibalik kartu kredit itu, jelas ada manfaatnya. Tapi kasus-kasusnya juga luar biasa, Royce, dan memang serem-serem. Ya, ya, saya pernah punya kasus yang cukup ekstrim, dan mungkin teman-teman di rumah mau dengar. Ada dua kasus. Yang pertama, ada seorang karyawan, dia punya gaji sekitar 8,5 juta, tapi kemudian minimum payment untuk pembayaran kartu kreditnya saja 10 juta rupiah. Lah, tekor dong tiap bulan. Tekor setiap bulan. Makan, nggak beli bensin, nggak apa. Akhirnya yang dilakukan adalah tambah utang lagi di tempat lain, kemudian gali lubang tutup lubang. Dia kemudian bisa pakai 3 atau 4 kartu kredit terakhir kali untuk gali lubang tutup lubang untuk bisa survive. Jadi awalnya dia punya kebiasaan belanja yang jelek. Tidak punya batasan harus belanja berapa. Kemudian pakai kartu kredit, oke, tutup pakai kartu yang lain, tutup pakai yang lain, saldonya nambah total. Itu pernah ada yang ngajarin saya loh. Ya. Olga, gampang, kamu punya kartu kredit banyak, yang ini bayar ini. Saya lagi mikir, orang kenapa ya kesambet awal? Nanti kan bunganya banyak gitu. Totalnya 100 juta, minimum payment 10 juta, gajinya 8,5 juta. Hello. Akhirnya begitu. Akhirnya bagaimana menyelesaikannya? Kemudian orang ini kemudian dapat bonus tahunan dan kebutuhan sangat besar karena dia karyawan teladan di kantornya, jebret, utangnya lunas semua. Selesai dong? Selesai. Saya harap begitu selesai, tapi pada kenyataannya setelah bulan berikutnya mulai lagi dia belanja di luar perhitungan lagi dan dia menumpuk utang lagi sampai 1 tahun kemudian, selagi lagi berharap turun bonus. Itu kasus yang pertama. Ya. Kasus yang kedua ada juga yang saldo kartu kreditnya sampai dengan 100 juta. Yang ini kebetulan awalnya sih nggak sengaja. 100 juta itu 60 juta dari pembelanjaan di luar negeri ketika liburan. Yang 100 juta ini 60 juta dari gesek tunai dan 40 juta dari pembelanjaan di luar negeri ketika liburan. Tapi karena dia ikut saran-saran kita dengan baik, maka dalam waktu beberapa lama kemudian utangnya selesai dan sekarang sudah fokus ke investment. Jadi ternyata masalah seberat apapun bisa diselesaikan kalau kita bisa fokus pada solusinya. Oke, penting banget nih. Tapi kalau bisa ada salah satu yang bisa ditelepon. Boleh, boleh. Kasus yang kedua ini bisa kita telepon ya. Namanya Pak Agung, kita akan coba hubungi Pak Agung. Oke, langsung kita kontak. Ya, halo. Halo, Pak Agung. Iya. Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, Pak Agung katanya ingin berbagi pengalaman nih bersama kami di sini seputar dengan kartu kredit, Pak. Mungkin bisa menceritakan apa yang Bapak alami kemarin? Kartu kredit ya? Iya. Saya pernah punya utang kartu kredit total 60 juta. Oke, iya. Kalau ditanya sampai segitu besar gimana ceritanya? Kesalahan saya ada dua. Yang pertama, saya tarik tunai, di mana uang tarik tunai itu saya pakai untuk investasi forex. Forex, iya. Jadi yang pertama, kalau kita misalkan investasi forex, begitu kita udah pernah terima cuan, terima untung, selalu kita punya ambisi untuk investasi yang lebih besar kan. Waktu itu saya ambil modal dari gesek tunai kartu kredit. Akhirnya sampai 60 juta itu, Pak. Kesalahan yang kedua adalah ketika kita tidak bisa merencanakan liburan kita dengan baik. Jadi waktu itu ceritanya saya liburan ke Thailand. Ketika berangkat dari Indonesia, alokasi budget katakanlah 10-20 juta. Ternyata di sana tanpa ada perencanaan yang baik, akhirnya pengeluaran jadi membludak. Pulang-pulang tiba-tiba pengeluaran jadi 30-40 juta. Jadi di luar perencanaan gitu ya? Di luar perencanaan, betul. Akhirnya bagaimana, Pak, penyelesaiannya, Pak?
Waktu itu saya berpikir saya bisa menyelesaikan sendiri karena waktu itu saya punya pemikiran kalau gaji saya bisa saya pakai atau kenaikan bonus tahun depan saya bisa saya pakai. Tetapi ternyata ketika kita dapat bonus, ketika kita dapat kenaikan gaji, selalu juga ada pengeluaran tambahan atau keinginan baru. Oh, jadi itu ujung-ujungnya ya? Saya sendiri tidak bisa menyelesaikan perkara saya. Yang saya lakukan sih waktu itu cari financial planner. Financial planner yang bisa membantu saya. Waduh. Tapi sekarang udah beres ya, Pak Agung? Sekarang beres. Sekarang fokus ke target-target financial yang lain. Baik. Waduh, terima kasih Pak Agung sudah berbagi bersama kita. Sukses ya, Pak ya. Makasih ya, Bang. Makasih sama-sama. Terima kasih. Waduh. Sampai jadi 100 juta. Iya, 60 juta dari gesek tunai dan 40 juta untuk pembelanjaan luar negeri. Nah sekarang sebetulnya bagaimana sih cara menggunakan kartu kredit dengan bijak? Menguntungkan atau enggak sih kartu kredit itu? Kartu kredit itu menguntungkan kalau kita benar cara pakainya dan bisa menjadi senjata makan tuan kalau kita tidak bijaksana dalam menggunakannya. Jadi hati-hati betul dengan kartu kredit. Dia bisa menjadi lawan, bisa juga menjadi kawan. Nah tadi menarik Pak Agung bilang dia sudah bayar tapi akhirnya berat juga gitu. Bayar nggak lunas-lunas. Kok bisa sih bayar cicilan nggak lunas-lunas? Ada dua kemungkinan kalau bayar cicilan nggak lunas-lunas. Pertama, kita membayar cicilan mungkin cuma minimum payment saja. Kalau kasus Pak Agung tadi lebih dari minimum payment sebetulnya. Cuma karena banyak pengeluaran yang lain, akhirnya juga yang ditargetkan dibayar mungkin akhirnya di bawah targetnya. Yang kedua, bahwa kartunya sendiri tidak pernah stop, jadi selalu dipakai terus. Gesek bulan ini dibayar, gesek lagi, itu juga tidak akan pernah lunas. Jadi memang kalau misalnya sudah tunggakannya tinggi ya mau nggak mau istirahatlah kartunya ya. Harus diistirahatkan dulu, jangan dipakai dulu. Kalau ada tanda-tanda, misalnya dalam waktu 3 bulan saldonya tidak juga berkurang, stop dulu penggunaan kartu kreditnya sambil terus membayar. Sekarang tips penggunaan kartu kredit yang paling sederhana supaya kita tidak terjerat hutang tapi mendapatkan manfaat positif dari kartu kredit. Nomor satu, perlakukan kartu kredit sebagai alat pengganti uang yang tidak dibawa, bukan pengganti uang yang tidak dipunya. Penting ini ya. Jadi dalam pikiran kita tahu waktu beli barang ini uangnya ada. Tapi memang kita lagi nggak bawa cash. Yang kedua, kalau kita sudah pakai kartu kreditnya, jangan dibayar hanya minimumnya saja. Karena kalau dibayar minimumnya saja, itu baru akan lunas selama waktu 2-3 tahun. 2-3 tahun itu kalau nggak belanja lagi ya? Kalau nggak belanja lagi, dengan catatan, tidak belanja lagi. Nah, banyak orang yang salah hitung adalah mereka berpikir bahwa kalau misalnya saya gesek sekarang, kemudian saya bayar minimumnya saja 10% sekarang aturannya, mungkin akan lunas selama waktu 12 bulan. Tapi tidak. Teman-teman di rumah, kalau Anda sekarang belanja, gesek pakai kartu kredit, dan kemudian dan bayar minimumnya saja, itu baru akan lunas dalam waktu 2-3 tahun. Itu pun kalau tidak dipakai lagi. Itu pun kalau nggak dipakai lagi. Kalau nambah lagi, nambah lagi gitu ya. Iya, selesai-selesai. Baik. Terus kemudian ada lagi? Tips yang ketiga adalah, kalau bisa kartu kredit ini selalu dibayar lunas, memang kita menggunakan sebagai alat bayar. Alat bayar bukan saja, alat hutang. Betul, alat bayar. Sebagai alat bayar, nah ini kita bisa dapat banyak manfaat. Manfaatnya apa aja? Pasti pada penasaran menonton di rumah. Dan saya juga pengen tahu, kenapa sih kadang-kadang kalau nyicil susah itu bunganya memang besar ya? Nah, bunganya besar sekali. Bunga kartu kredit, banyak orang nggak paham bunga kartu kredit itu berapa. Bunga kartu kredit sekarang adalah 2,95% per bulan. Tadi mau bilang kecil, tapi ternyata per bulan. Per bulan. Sedangkan kita pikir, bunga kredit yang lain kan 10%, 12%, itu per tahun. Kartu kredit itu 2,95% per bulan. Dan kalau misalnya sekarang dibungain, bulan depan bunganya berbunga lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang, katakanlah kita kasih contoh ya, misalnya sekarang kita contoh belanja 10 juta, kemudian dibayar 4 juta, sehingga tersisa 6 juta. Nah, 6 juta ini dikali 2,95% dalam waktu 1 bulan. Kemudian bulan depannya bayar lagi deh, misalnya 2 juta. Nah, yang 6 juta kemarin plus bunganya dikurangi 2 juta,
ditambah dikali bunga lagi 2,95% lagi setiap bulan begitu terus. Jadi ada. Jadi yang bunga yang kemarin bulan lalu dibungain lagi. Jadi bunga berbunga terus. Oke, itu yang menyebabkan kayaknya udah bayar terus tapi lama. Lunas. Itu menyebabkan bayar minimum tidak cukup selesai dalam setahun tapi 2-3 tahun. Betul. Waduh, sekarang kita ingin tahu manfaat positif menggunakan kartu kredit itu apa? Tapi setelah yang satu ini. Atau terkilir, pegal-pegal, nyeri rematik. Galtaren berefek anti nyeri dan anti radang, tidak panas, tidak lengket, bekerja langsung pada lokasi nyeri. Galtaren, anti radang dan anti nyeri yang dapat dipercaya. Sakit kepala, migrain, pilih Boldanmi. Boldanmi, obat sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Untuk sakit kepala saya tidak pernah ambil pusing, kan ada Boldanmi. Boldanmi, pol. Memeriahkan 6 tahun TV One, ikuti aneka lomba Road to World Cup 2014, Minggu 2 Maret di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Seperti juggling, tendangan berhadiah, face painting, dan kostum bola. Dapatkan hadiah menariknya. Informasi pendaftaran. Pesta Rakyat TV One Jakarta. Oknum polisi itu menaruh narkoba itu dan kemudian setelah diadakan pemeriksaan lalu dituduh. Pokoknya kayaknya polisi seneng banget kalau saya dihukum, Pak. Anak kelas 5, di bawah satu lindik ganja. Dipolis 2,5 tahun. Itu saya minta diskresi dari pihak kepolisian, tolonglah ini dibantu penegakan hukum. Kalau kita begini terus kan gimana negara kita? Kita menghancurkan masa depan ini. Indonesia Lawyers Club TV One. Memang beda. Sama kami dalam Mata Uang, ngomongin kartu kredit emang nggak ada habisnya ya, banyak banget kasusnya. Dan kalau kita lihat memang banyak orang nggak paham, saya juga nggak paham, betul banget sih sebenarnya. Dan saya yakin pemirsa di rumah mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan lo bisa di Twitter saya di @olgali_dia atau Twitter saya @ahmadgozali. Oke, jangan sungkan-sungkan, langsung tweet aja. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, saya pengen dengar seperti apa sih pemahaman masyarakat. Silakan, Intan Erlita. Hai Olga, kali ini saya ada di tengah-tengah masyarakat dan yang pastinya saya tahu banget sekarang orang pada sibuk semuanya dan pasti mereka mempunyai kebutuhan juga yang tidak sedikit. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama masyarakat yang ada, kira-kira mereka punya kartu kredit berapa banyak ya? Dan untuk kebutuhan apa aja sih kartu kredit itu? Yuk, ikuti saya. Oke, sekarang saya sudah ada di dua orang yang akan saya tanya mengenai kartu kredit nih. Oke, dengan Mbak siapa? Saya dengan Nova. Mbak Nova dan? Ari. Mas Ari, oke. Mbak Nova dan Mas Ari, punya kartu kredit nggak? Banyak. Banyak? Wow. Kalau Mas Ari? Saya nggak. Oke, kalau saya tanya sama yang punya dulu. Punya banyak kartu kredit, biasanya digunakan untuk apa aja sih, kebutuhan lagi apa? Kalau lagi nyelas, seringnya untuk shopping. Tapi kalau sebenarnya untuk nyiapin lebih ke urgent, kayak misalnya kebutuhan kayak tiba-tiba harus ke rumah sakit atau apa gitu. Banyak banget ya, punya berapa banyak sih, bocoran dong? 6. Wow, punya 6 kartu kredit. Oke, kalau Mas Ari sini agak jarang ya di zaman kayak gini ada orang gak punya kartu kredit. Kenapa nih Mas alasan? Lah masih belum aja sih. Masih belum tergerak untuk bikin kartu kredit.
alasannya? Alasannya karena lebih nyaman pakai TV. Pinjam-pinjam. Tapi kan cuma karena ada teman. Oke, jadi ada dua pendapat. Yang satu kalau untuk kerja dan atau untuk shopping ya lagi hilang. Sebenarnya satu sampai saat ini belum untuk tergerak memberikan kredit. Oke, thank you. Makasih banyak Mbak dan Mas. Oke, itu tadi pendapat masyarakat mengenai kredit. Ada yang bilang butuh untuk masa-masa hilaf atau untuk masa-masa kerja. Tapi ada juga yang bilang masih belum tuh membutuhkan kartu kredit. Yaudah, kita akan tanya yang lainnya. Iya, halo. Dengan Ibu siapa? Dian saya. Ibu Dian. Ibu Dian, saya mau tanya nih, Ibu Dian punya kartu kredit nggak? Ya, ada. Ada banyak? Satu? Enggak, saya cuma punya dua ya. Cuma punya dua? Dua yang aktif? Satu karena kebetulan ada penawaran, jadi saya ya oke lah. Kasian juga katanya dia mau ngejar, apa namanya? Ngejar poin ya. Oke, okay. Ibu biasa menggunakan kartu kredit itu di saat apa, Bu? Ya, saat sangat perlu saja ya. Ya mungkin saya ada keperluan belanja yang khusus buat perempuan ya. Nah itu saya biasanya saya pergunakan kartu kredit ya. Jadi keperluan saya sangat pribadi lah ya. Nah gitu. Baik, terima kasih Bu Dian. Nah itu dia pendapatnya. Jadi sebenarnya pendapat masyarakat ini beragam nih. Ada yang bilang butuh, ada yang bilang enggak. Kalaupun yang punya rata-rata biasanya karena promo atau kebutuhan-kebutuhan yang urgent-urgentnya kayak apa ya kira-kira ya. Oke kalau gitu langsung saja kita kembali ke Olga. Silakan Olga. Nah itu dia pendapat dari masyarakat. Sekarang kalau saya pertanyaannya paling gampang deh, sebenarnya yeah. Butuh gak sih kita punya kartu kredit? Perlu loh, kartu kredit itu punya banyak fungsi selain, tapi juga harus hati-hati karena kalau tidak digunakan dengan baik maka kita bisa terjebak yeah. Tapi ada banyak kok fungsi kartu kredit. Misalnya ini menjadi alat bayar ketika kita tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar. Kita pengen pembelanjaan yang besar, tentu tidak nyaman kalau bawa uang tunai terlalu besar. Kita yeah. bisa gunakan kartu kredit. Yang kedua juga bisa sebagai alat bayar di internet. Karena sekarang ini kan kita sering belanja online kan. Kebiasaan ya. Masyarakat belanja online juga bisa dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat bayarnya. Yang ketiga bisa juga sebetulnya untuk pengeluaran darurat. Misalnya saja ketika keluar kota, kemudian kita perlu dana yang tidak diduga sebelumnya, itu juga bisa menggunakan kartu kredit. Yang keempat, kita juga bisa menggunakan kartu kredit untuk penggunaan dana kepentingan orang lain atau reimburse ya. Misalnya kita pergi untuk kepentingan kantor. Nah itu kan bisa reimburse belakangan, itu dengan menggunakan kartu kredit. Atau istrinya pergi di reimburse suami hati-hati ya. Keluarga. Bisa juga. Atau yang terakhir mungkin ada benefit-benefit tambahan. Misalnya poin belanja, airport lounge, dan lain-lain. Ada benefit-benefit yang jadi sebetulnya dapatkan. Banyak ya. Sebetulnya ada banyak manfaat benefitnya. Yang penting dimiliki. Bijak dan tidak betul, ini ya betul. Belanjanya tuh gak pakai emosi. Begitu lihat ada penting, sale persen-persen langsung belanja, beli panci, besok bulan depan beli panci lagi, Oke, okay. Nah sekarang kartu kredit ini kan banyak banget yang ngeluarin, hampir semua bank itu mengeluarkan kartu kredit, kita ya. Pilih yang mana? Pertama kita harus paham dulu untuk apa kita punya kartu kredit. Ada yang punya kartu kredit untuk jaga-jaga, ada yang punya kartu kredit memang tujuannya untuk mencicil, ada yang punya kartu kredit untuk bisnis. Nah, ada yang punya kartu kredit untuk mengambil benefit. Nah, kalau kita sudah tentukan tujuannya apa, maka kita pilih sesuai dengan tujuan tersebut. Misalnya, kalau saya kartu kredit itu lebih banyak digunakan karena saya sering traveling keluar kota atau keluar negeri, sehingga saya pilih yang punya airport lounge yang baik. Oke, okay. Iya, dan kan? Kadang-kadang dibundling juga dengan penerbangan sehingga ya, nanti kita belanja poinnya bisa dapat mileage betul, ya. Betul. Ada yang mungkin saya pakainya untuk keperluan kantor dan lain-lain karena saya belanja untuk kantor. Kalau gitu cari yang banyak poin bonus. Kenapa? Karena Anda belanja untuk punya kantor, bonusnya untuk Anda sendiri. Oh iya, justru kan? Juga nah, ya. Jadi, pastikan bahwa kita pilih kartu kredit memang sesuai dengan kita. Kalau suku bunga sekarang semua sama, dipatok 2,95% per bulan. Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi suku bunga biasanya sama semua, sama tapi semua. Yang paling penting adalah pelayanan-pelayanan tambahan, penawarannya yang lain, itu yang harus Anda perhatikan juga. Ya. Oke, okay. Kalau asuransi ditempelin di kartu kredit itu perlu diambil juga? Kalau kita khawatir tidak punya asuransi jiwa untuk diri kita sendiri, silakan ambil asuransi kartu kredit. Tapi kalau misalnya saya bayar dengan baik dan kemudian juga saya di cover dengan asuransi, Anda tidak perlu punya asuransi kartu kredit, nggak ada masalah. Nggak perlu. Nah sekarang tips menggunakan kartu kredit dengan benar. Oke, yang pertama jadikan kartu kredit sebagai alat pengganti uang yang tidak
dibawa, bukan yang tidak dimiliki. Yang kedua, kartu kredit adalah alat bayar, bukan alat hutang. Jadi pastikan bahwa mindset kita benar ya, alat bayar bukan alat hutang. Jadi pokoknya uangnya benar-benar harus sudah ada. Harus sudah ada. Mau dibayar pakai atau, uang ini gitu ya. Atau iya betul betul. Kalaupun kita kemudian kita berhutang, harus ya. Jelas rencana penggunaannya, rencana pembayarannya kembali seperti apa. Misalnya oke, gaji bulan depan sekian persen atau uang proyek sekian persen silahkan. Ya. Yang penting kita sudah punya rencana untuk tidak mencicil lebih dari 6 bulan. Karena kalau cicil lebih dari 6 bulan, bunganya akan menjadi terlalu tinggi. Kira-kira hitungnya gimana? Misalnya saya gajinya 10 juta, tandanya saya mampu bayar kartu kredit itu 2 juta lah per bulan. Okay. Tandanya saya maksimal kalau mencicil 2 kali 6, 12 juta. Jadi tapi jangan lupa dari 12 juta itu mungkin komponen bunga sekitar 2 juta, sehingga cuma boleh belanja sekitar 10 juta saja. Gede ya bunganya. Bunganya besar sekali. Agak nggak rela gitu. Bunganya besar sekali. Oke, jadi tetap harus dihitung ada komponen bunganya di ada situ. Ada komponen bunga di situ. Oke, baik. Dan terakhir tipsnya adalah, ini semua pasti akan bilang, jangan pernah bayar minimum saja. Harus lebih. Harus lebih dari minimum. Berapa lebih sebaiknya? Kalau bisa sih setengah dari tagihan. Oh, setengah dari tagihan yang Anda bayar, bukan minimumnya. Bukan minimumnya saja ya. Oke, ini penting banget untuk dicatat. Oke, baiklah, masih banyak lagi yang saya tanyakan. Bisa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mata Uang. Ambil pusing, kan ada Poldanmik. Poldanmik, Pol. Nyeri keseleo atau terkilir, pegal-pegal, nyeri rematik. Galtaren berefek anti nyeri dan anti radang, tidak panas, tidak lengket, bekerja langsung pada lokasi nyeri. Galtaren, anti radang dan anti nyeri yang dapat dipercaya. Apa bukan milik kita lagi. Apa yang menarik dari milik Indonesia saja dulu itu disadari. Iya. Apalagi sekarang satelitnya milik asing. Sudah bukan milik kita. Jadi sangat lebih mudah lagi di sana. Kalau saya jadikan sebuah operator, ya kita jadi operator itu. Handphonenya bisa ketipu nih. Konsekuensinya yang ketipu kan daftar ke dia dong. Dia pikir ini adalah operator yang benar kan. Ya udah berarti semua pembicaraan lewat sini dong. Ya udah kita kebaca aja. Dong. Tanpa kita perlu masuk ke operatornya, kita bisa jadi operatornya. Di TV One, memang beda. Pesta Rakyat TV One, datang dan ikuti. Fun Buy, Fun Run, Fun War. Dapatkan door prize ratusan juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. Informasi pendaftaran. Pesta Rakyat TV One Jakarta. Bersama kami di Mata Uang, dan sekarang saatnya kita mendengarkan pertanyaan dari pemirsa. Mas Ghazali, mau nanya, kalau misalkan ada tawaran 0% dari kartu kredit itu benar nggak sih? Benar juga loh, Gos. Saya juga sering tergoda. Cicilan 0%, sebenarnya gimana sih? Cicilan 0% itu benar loh, bahwa kita cicil dan tidak kena bunga sama sekali, asalkan kita jangan lupa untuk membaca syarat dan ketentuan berlaku. Ah, susah ketentuannya. Syarat dan ketentuannya adalah, kalau cicilan 0%, misalnya 6 bulan, maka harganya misalnya 6 juta dibagi 6 jadi 1 juta per bulan. Itu akan masuk di lembar tagihan. Tapi ingat, dia akan masuk lembar tagihan bagian bawah.
Jadi kalau kita belanja yang lain, yeah, misalnya belanja yang lain sampai 7 juta dan kemudian kita ada tagihan tadi yang 0% 1 juta, maka total 8 juta. Yeah. Pastikan kita bayar 8 juta. Karena kalau kita bayar misalnya 7 juta saja, yang ini yang dilunasi, yang 1 juta yang 0% tidak dilunasi. Dan karena dia tidak dilunasi sesuai, yeah, dengan kesepakatan untuk bayar 1 juta per bulan, dia akan kena bunga yang malah lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang normal. Oh, itu diperbolehan lebih dari 2,93%? Iya, lebih dari 2,95%. Oke. Okay. Ini harus hati-hati yang 0% di sini. Oke, okay, jadi yang penting kita benar-benar harus merencanakan memang kita gunakan fasilitasnya, tapi harus dibayar penuh, harus seluruh dibayar penuh tagihannya. Iya, betul. Kalau bisa, kalau kita mau lebih hati-hati, misalnya ada satu kartu khusus yang cicilan 0%, dan kalau itu, yeah, sudah dipakai, kita gunakan kartu yang lain untuk penggunaan yang lain biar nggak tercampur tagihannya nanti. Ngomong-ngomong soal campur mencampur sebenarnya, yeah, kita butuh kartu kredit itu berapa banyak sih? Ini yang menarik. Yeah. Menurut saya sih kartu kredit 2 atau 3 sudah cukup. Satu untuk, yeah, tadi katakanlah untuk 0% misalnya, atau kita punya satu lagi katakanlah untuk launch ya, bandara atau untuk promo-promo dan lain-lain. Katakanlah 2 sebetulnya cukup, tapi kalaupun perlu tambahan silakan 3. Dan tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu, karena, ya, biar nggak bingung bayarnya ya. Karena nanti kita akan lupa ini yang tanggal berapa, ini saldonya berapa, dan kita akan lebih mudah untuk terjerumus ke masalah kartu kredit. Oke, itu yang paling penting. Ya. Nah, sekarang ada juga fasilitas transfer balance. Jadi kartu kredit yang ini bisa dibayar dengan yang ini. Ya. Jangan khawatir, katanya begitu. Betul, betul. Betul, memang ada fasilitas namanya transfer balance, di mana kita punya saldo misalnya di kartu kredit A, bisa kita pindahkan ke kartu kredit B, ya, dengan promo juga sama. Betul. Bunganya lebih rendah, tapi jangka waktunya sangat terbatas. Misalnya jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan. Tapi ketentuannya sama seperti yang 0%, tagihan yang transfer balance akan ditaruh di bawah. Tagihan-tagihan baru akan ditaruh di atas, dan Anda bayar, ketika kita bayar yang atas dulu baru yang bawah, sehingga pastikan Anda bayar total dulu semua. Oh, tapi jadi jangan sembarangan transfer balance 0%, dan biasanya orang kalau yang transfer balance 0%, artinya dia sedang punya masalah dengan pembayaran kartu kredit yang awal. Oke, okay. Nah, karena kalau nggak mungkin di transfer ya? Balance. Jadi orang punya transfer balance pasti sedang punya masalah, karena itu kalau mau transfer balance silahkan, tapi jangan pakai dulu kartu kreditnya. Dua-duanya, kredit yang lama maupun yang baru, jangan dipakai dulu. Oke, okay, itu yang paling penting ya? Iya. Waduh, banyak banget nih informasi yang kita dapatkan hari ini. Tapi kalau ngomong-ngomong, kadang-kadang kita tergiur juga. Kartu kredit yang ini ada baru muncul, poinnya bagus banget. Atau layanan-layanan bagus. Boleh nggak kita ambil lagi satu kartu kredit karena pengen poinnya atau pengen fasilitas barunya? Sebetulnya kalau fasilitas baru kita bisa minta dari penerbit kartunya kalau memang ada. Tapi kalaupun tidak, yang penting gini, jangan lebih dari 3 kartu kredit. Oke, jadi kalau kita ngambil satu, ternyata yang ini kita anggap lebih cocok, silakan yang lain, ambil lagi, kita babain gitu. Ya, dadah. Tapi kalau misalnya kita sudah punya 3, kemudian ini ada yang lebih bagus, dan mana yakin jalan dipakai, tutup dulu, baru kita apply yang baru. Oke, okay, ya, itu yang paling penting ya. Jangan lebih dari 3. Jangan lebih dari 3 biar nggak bingung bayarnya. Jadi sebenarnya kartu kredit itu asik-asik aja, positif ya. Tapi banyak hati-hatinya nih. Betul. Supaya nggak terjebak dalam jebakan kartu kredit. Apa aja nih masih perlu diingat nih? Teman-teman di rumah, ada 3 hal yang harus Anda lakukan ketika kalau Anda punya kartu kredit. Yang pertama, pahami dengan betul cara menghitung bunganya, kapan tanggal jatuh temponya, dan kapan tanggal tagihannya. Yang kedua, manfaatkan dengan bijak promo-promo, misalnya poin tambahan, diskon, dan lain-lain tanpa Anda harus terkena bunga yang lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga, pastikan Anda menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang yang tidak dibawa, bukan pengganti uang yang tidak dipunya. Oke, baiklah pemirsa, setelah perbincangan kita dalam Mata Uang, dan minggu depan kami akan kembali menjumpai Anda dengan berbagai tips, triks dalam pengelolaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Hanya di Mata Uang. Ciao! We'll be right back.